Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini tanggal 12 Oktober 2023. Satu unit Yamaha RX King. Yamaha RX King sudah turun dari kapal Stina. Ini motor customer yang dikirim dari Medan tujuan Denpasar nih guys. Jadi dari Medan ke Pelabuhan Patimban menggunakan kapal Ostina. Lanjut nanti akan naik truk parkir menuju Denpasar guys. Dari Patimban ke Denpasar menggunakan layanan truk parkir. Cakep banget nih guys. Ganteng banget. Car carrier berangkat dari Pelabuhan Patimban menuju Denpasar guys. Truk car carrier sudah naik kapal Ketapang Gilimanuk guys. Ntar lagi berangkat kapalnya. Rambor kapal sudah naik. Sudah mulai pergerakan. Jalan dari Ketapang ke Gilimanuk guys. Alhamdulillah, truk car carrier sudah tiba di Denpasar Bali nih guys. Bawa mobil Pajero, satu unit, motor Scoopy, motor RX King dari Medan. Sudah tiba di Denpasar. Sebelumnya naik truk car carrier dari Pelabuhan Patimban ke Denpasar guys. Ini penampakan Pajero nih guys. Kondisi kotor begitu. Menampakkan motornya ada satu unit RX dan satu unit Scoopy di atas guys. Alhamdulillah satu unit Yamaha RX sudah turun dari truk parkir guys. RX Medan tujuan Denpasar. Sama seperti Pajero menggunakan layanan truk parkir dari Patimban ke Denpasar lebih kurang 2 hari lebih guys perjalanan truk parkir. Alhamdulillah satu unit Yamaha RX King sudah tiba di rumah customer guys. Dari Medan tujuan Denpasar. Sebelumnya naik truk parkir dari Pelabuhan Patimban menuju kota Denpasar. Kondisi aman guys. Kondisi motor berdebu. Medan tujuan Denpasar komplit.